Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Badaksel. Ini ada handphone Samsung A05 SMA 055F, Android 13, lupa kunci layar atau lupa sandi. Sudah kita coba, tetap tidak bisa. Kita akan hard reset menggunakan tombol power dengan kombinasi volume. Dimatikan tidak bisa. Kita sambungkan kabel USB atau kabel power, kabel casan. Kemudian tekan berbarengan volume bawah dengan tombol power, ditahan sampai layarnya gelap. Tahan terus. Setelah gelap, volume bawah dilepas dan diganti dengan volume atas, dan tombol powernya tetap bertahan sampai muncul tampilan Samsung. Setelah tampilan Samsung, tombol on off nya dilepas dan volume atas tetap bertahan. Tetap bertahan volume atas sampai ke tampilan Android Recovery. Kita cabut kabel datanya. Untuk scrollnya menggunakan volume bawah dan oke-nya menggunakan tombol power. Oke. Kita scroll, pilih wipe data atau factory reset. Oke-nya menggunakan tombol power, kemudian pilih reset ke bawaan pabrik. Sedang wiping data dan datanya dipastikan akan terhapus semua tanpa terkecuali. Sudah selesai wiping datanya, kemudian scroll lagi ke bawah, pilih wipe cache partition, lalu pilih yes. Oke, sudah selesai, tinggal pilih reboot system menggunakan tombol on off atau tombol power. Handphonenya akan restart ulang. Oke, kita letakkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Tunggu kurang lebih 5 menit kurang lebih sampai ke tampilan selamat datang. Dan ingat sekali lagi, datanya terhapus semua tanpa terkecuali. Oke, sedang loading di tampilan ini selamat datang. Kita akan setel selanjutnya, kita pilih mulai. Oke, kita pilih mulai, agak kurang respon ini. Untuk tinjauan Anda, ini pilih checklist semua. Lalu selanjutnya atau berikutnya, siapkan menggunakan apa itu. Berikutnya ini ada jaringan WiFi, ada notifikasi harus terkoneksi, tidak bisa dilewati. Kita akan sambungkan ke jaringan WiFi, bisa juga melalui data seluler, yang penting ada kuotanya. Oke, lanjut, kita masukkan sandi WiFi Badaksel. Oke, dipilih dulu, masukkan sandinya, sambungkan. Oke, sudah tersambung, menyiapkan ponsel, masih muter loading. Oke, ini ada notifikasi masukkan PIN. Bisa menggunakan alternatif lain, yaitu akun Google, memeriksa info. Nah, ini ada notifikasi login akun Google, dan linknya ada di deskripsi untuk cara membypassnya. Demikian, wassalam.